kita semua. Mm-hmm. Dan bukan saja individu. Okay. Kita juga pun bernama menggunakan platform mereka kan. Okey, dan pihak berkuasa di negara yang dikawal ketat itu sudah lama dikritik kerana dikatakan menghadkan kebebasan sivil, menegaskan langkah itu penting untuk menghalang pengedaran berita palsu. Namun, undang-undang itu juga bukan hanya mencetuskan kumpulan hak yang bimbang menyekat perbincangan atas talian, tapi juga syarikat teknologi dan juga pertubuhan belia yang lain. Okey, baik. $1 juta Singapura Masita? Ya. Yeah. Okey, baik. Dan mungkin ada lagi beberapa coverage ataupun liputan yang kita akan buat di Singapura untuk hari ini? Hari ini sebenarnya Menteri Komunikasi dan Multimedia kita ada di sini. Okey. YB Gobin Singbio. Beliau menghadiri Singapura International Cyber Security Week. Okey, jadi itu yang akan dibuat liputan lah. Iyalah, dia baru sini dah 2 hari dah. Okey. Saya di sini kiranya inilah. Okey, kita harapkan dengan apa yang diberikan oleh pemerintah Singapura itu memberi satu satu jalan yang lebih jelas tentang jangan buat berita palsu. Ya. Okey, baik. Terima kasih Masita. Okey, Cik Amah. Bye.